lagi. Keseruan kita atau kelanjutan kita di sana, jangan lupa terus saksikan kita. Sampai jumpa.
sampai di mana kita sudah berada di tempat mana kita akan meet and greet. Dan sekarang di sini Henen lagi bersama Bapak Henen sendiri yang paling sayang terhadap Persib. Beliau adalah orang yang mati-matian buat Persib. Makanya Henen sedikit akan mewawancari dia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak, ini mau nanya nih sedikit-sedikit ya Pak. Bagaimana perasaan Bapak dan juga anggota seluruhnya yang ada di sini? Bapak sekarang bisa mendatangkan Pangeran Biru, kebanggaan Jawa Barat. Bisa datang ke Kota Batam. Ya, pertama-tama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim Persib, terutama Direktur Persib yaitu Bapak Teddy yang telah kesekian kalinya mempercayakan Batam untuk menjadi tempat berlatih. Intinya Batam selalu siap, selalu welcome. Kita senang menyambut. Mudah-mudahan sepulang dari Batam Persib bisa lebih berprestasi. Oke, itu adalah pertanyaan dari Henen buat Bapak. Sekarang pertanyaan yang kedua. Bagaimana Bapak bisa menyiapkan dengan secara sempurna seperti ini buat menyambut kedatangan Persib? Ya, pertama-tama ini karena kesolidan anggota kita. Yang kedua juga kami juga mempunyai harus memberikan kontribusi kepada Persib, yang mana tim yang kita carikan pun nanti alhamdulillah cukup berimbang, yang tentunya bisa memberikan sedikit tambahan semangat bagi Persib maupun bagi kita. Dan harapan saya hari Minggu kita harus dapat memenangkan melawan tim Tanjung Pagar Singapura. Oke, itu Bapak Toh. Dua sedikit wawancara antara Henen dan juga pembina Bapak Nofri sendiri, orang tua Henen sendiri. Ternyata beliau emang sangat mencintai Persib. Mungkin buat sekarang sampai sini dulu. Buat kelanjutannya nanti Henen sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.